Shalom saudara. Wah, luar biasa. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan membagikan tentang redefinisi garis akhir. Mari kita membuka Alkitab kita di Ibrani 12 ayat 1. Firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara dan saya sedang dalam perlombaan-perlombaan luar biasa. Karena luar biasanya Tuhan mengajak saudara dan saya mengerti dari sebuah tujuan. Luar biasanya bahwa Tuhan mewajibkan setiap orang percaya untuk berlomba dan tidak ada yang menjadi penonton. Saat percaya dan menerima Yesus adalah garis start perlombaan orang percaya. Mari kita membuka 1 Korintus 9 ayat 26. Firman Tuhan katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat ini luar biasa berkata, tidak ada seorang atlet yang tidak mempunyai tujuan di dalam kehidupan kita. Harus penuh dengan tujuan. Dan seorang petinju juga waktu mereka latihan atau bertanding, tidak ada yang sembarang saja memukul karena semua punya tujuan yang jelas. Di dalam kehidupan saudara dan saya harus punya tujuan yang luar biasa. Apa garis akhir perjalanan kita? 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ini luar biasa bahwa semua manusia harus mengakhiri pertandingan yang baik dengan imannya. Ada sebuah garis akhir yang luar biasa. Justru hari-hari ini kematian bukanlah garis akhir. Kematian adalah habisnya batas waktu kehidupan seseorang di dunia. Mencapai garis akhir bukan hanya tetap percaya Yesus, tetapi sampai akhir kehidupan saudara dan saya harusnya percaya pada Yesus. Bahwa Yesus adalah juru selamat buat saudara dan saya. Justru hari-hari ini saudara dan saya bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir yang menentukan. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ada kata sudah selesai di sini. Mari kita membacanya kisah para Rasul 20 ayat 24. Firman Tuhan luar biasa. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus katakan itu. Bahwa sekali lagi dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Asal saja dia bisa sampai mencapai garis akhir. Untuk menyelesaikan pelayanan. Nah, ada sebuah parameter yang salah akan menghasilkan kepuasan yang salah. Justru saya beritahu bahwa saudara, pelayanan tidak identik dengan aktivitas dalam kebaktian dan kegiatan-kegiatan gereja. Saudara bisa melayani dimanapun, saudara bisa melayani di kantor saudara bisa melayani di bisnis saudara, di sekolah saudara, di mana saja. Karena pelayanan tidak identik dengan aktivitas dalam kebaktian saja, kegiatan-kegiatan gereja saja. Dimanapun saudara berpijak, saudara bisa melayani. Justru hari-hari ini, setiap pelari harus berlari, saya beritahu. Saudara harus punya tujuan yang jelas, berlomba di jalur yang sudah ditetapkan. Artinya saudara dan saya tidak keluar dari tracknya Tuhan. Saudara punya visi yang luar biasa, saudara punya tujuan yang luar biasa, saudara punya mimpi yang luar biasa. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang Tuhan katakan adalah supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Bukan di luar Tuhan, tapi di dalamnya. Justru itu saudara dan saya adalah buatan Allah, produknya Allah. Luar biasa Tuhan. Sehingga saya yakin bahwa saudara adalah produk-produknya Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah kata yang saudara harus mengingat. Mengetahui dan mengerti kehendak Allah atas hidup saudara secara pribadi adalah harga mati bagi kehidupan yang bermakna bagi Tuhan.
bukan hanya bermakna bagi manusia, tapi bermakna bagi Allah. Nah, ini yang kita harus tahu, bahwa ada sebuah dosa, itu namanya bahasa, itu namanya hamartia. Itu mis targetnya manusia. Justru saya beritahu saudara sekali lagi bahwa kuncinya satu, seorang yang tidak mengetahui kehendak Tuhan atas hidupnya akan mengerjakan kehendak orang lain atas dirinya. Kerjakan kehendak Tuhan buat saudara. Saya beritahu, jangan tanya orang lain kehendak Tuhan, jangan tanya pendeta tentang kehendak Tuhan. Tanya kepada Tuhannya. Mazmur 139 ayat 16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan kubentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi begini, bahwa Tuhan membentuk saudara luar biasa. Justru hari-hari ini, saudara dan saya harus menjalani kehidupan sesuai panggilan, adalah seperti berperan sesuai skenario yang telah ditetapkan oleh Sang Sutradara. Sang Sutradara Agung, Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 17, firman Tuhan luar biasa. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lalu saya beritahu saudara, cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang spesifik bagi kita. Cari tahu lagi kembali. Karena ayat ini luar biasa. Dia katakan kepada kita bahwa Paulus katakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya beritahu saudara sekali lagi, salah satu ironi terbesar dalam kehidupan adalah menjadi berhasil dalam tugas yang salah. Saudara dan saya harusnya mengerjakan sesuatu yang bukan dari sesuatu yang dari hidup saudara sendiri, tetapi hidup Tuhan yang ada di dalam saudara, itu yang saudara harus kerjakan, itu aja. Nah, Tuhan memberi tugas yang spesifik bagi setiap orang untuk diselesaikan. Yang pertama, saya beritahu, tugas jangka pendek dan tugas jangka panjang. Yang kedua, memiliki keseimbangan orientasi hubungan dan tugas dengan Tuhan. Ini yang kita perlu belajar. Mari kita membukanya, kisah Rasul 22 ayat 10. Ayat ini berbicara begini, maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kau perbuat? Kata Tuhan kepada aku, bangkitlah dan pergilah ke Damsik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Nah, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa setiap orang percaya diselamatkan untuk menyelesaikan suatu tugas yang spesifik. Efesus 5 ayat 15-17. Firman Tuhan katakan begini, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17 luar biasa. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Luar biasa ayat ini mengatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seseorang yang tidak mengetahui kehendak Tuhan atas hidupnya akan menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya. Nah, kehidupan adalah suatu perjalanan untuk menyelesaikan suatu misi pribadi yang Tuhan telah tetapkan untuk dikerjakan sampai tuntas berdasarkan rancangan Tuhan saat menciptakan. Sekali lagi, saya beritahu bahwa saudara, cari kehendak Tuhan, ini waktunya saudara. Tuhan berkati saudara sampai keturunan 7, Tuhan berkati saudara sampai keturunan 12, sampai keturunan beribu-ribu. Amin.